kenapa, Vi? Aduh. Raffi kenapa, Raffi? Ini gue lagi di Bicio. Vi! Bapak-bapak ini teman saya diapain? Ini Arafi. Ini fisioterapi. Lagi fisioterapi. Kondisinya memang secara anatomi ini agak sedikit forward head. Begini. Ya. Begini. Aku tuh makanya. Emang benar maksudnya emang kepala aku memang jangan usah ke sana. Bukan. Aja. Ya masa ke sini kan orangnya di sini. Tapi pas lagi fashion show di New York aja gitu. Bener kan? Iya, bukan karena panjang, karena ininya pendek, karena sering nunduk. Gitu. Nanti kita hari ini bongkar. Hari ini kita bongkar bagian leher sama mata, itu enak banget nanti. Mau, iya. Insomnia. Mata, gimana caranya, Mbak Windy? Ini namanya Mbak Windy ya, Mbak Windy. Gimana caranya mata dia biar gak jelalatan? Oh, gampang. Bisa sama, kita sikat. Aku tuh serius nih, Mbak Windy. Pinggang ke atas tuh selalu bermasalah sampai ke leher. Kenapa? Betul, karena ada kompensasi di otot leher sampai otot pinggang. Bahaya loh kalau misalkan sakit pinggang berkepanjangan. Oh. Itu bisa bikin bagian sensitivitas itu bisa mengurangi. Ah. Kan? Masa aku jadi lemah? Aku gak mau lemah dong. Enggak, makanya harus dibongkar. Biasanya jadi, itu namanya bongkar. Ya udah, bongkar dong Mbak Windy, aku mau dibongkar. Ini mau dibenar. Ih, ya mah ya. Tapi cara lu ngomong gitu tuh kesannya minta dibongkar apa gitu. Nah ini, lu negatif tinggi, ini mau dibongkar urat-uratnya. Coba. Jadi ini yang terjadi tuh, yang lu rasain apa aja, Vi? Jadi, kemana samping, oke. Samping. Lihat, dua. Terus, ini agak sedikit ke depan. Yang keras, Mbak. Sering kunci di bagian belikat. Karena Arafi ini tuh kalau misalkan udah kelamaan duduk, pasti agak sedikit bungkuk, begini. Bener. Suka kayak gitu. Kamu tuh tahu banget tentang aku ya? Tahu. Yang keras, Mbak Mini, yang keras. Aku bisa ngeri ini tadi, capek. Nah, salah satu main ini. Ah, itu. Sayang. Sayang. Ini nyebelin banget sih. Mbak Mini, Mbak Mini. Terus, biarin aja. Ini gak perlu stretching. Jadi kalau misalkan main tenis, stretchingnya seperti ini, tuh. Tapi kalau fisioterapi gini, baiknya seminggu berapa kali ya? Kalau misalkan memang ada keluhan seminggu sekali, tapi kalau untuk maintenance sebulan sekali udah cukup. Jadi kita sebulan sekali bisa ketemu ya? Iya, bareng gigi kesana ntar lu terapinya. Kalau Kak Gigi itu kan pas kamu melahirkan sesar dua kali, itu bisa untuk pinggang sama perawatan yang lainnya. Sebentar Mbak Windy, ini tuh kan jadi profesi Anda tuh sebagai apa? Saya sebagai fisioterapi, sudah 8 tahun profesi ini yang digelutin. Maaf ya, jadi yang dibenerinnya tuh saluran darah, otot, tulang, saraf. Jadi fisioterapi ini tuh meliputi otot, ligamen, saraf, sama tulang. Ini buat apa sih alat-alat begini? Ini telepon. Ini nanti alat salah satu untuk membangun. USG. Bukan, ini adalah fungsi untuk meringankan cedera. Coba dong. Dan untuk healing proses. Aku buka lebih ya. Baik. Oke. Okay. Gak usah jadi, buka, dibikin aja. Bukan, emang gak bisa, harus dibuka ya. Sebenarnya harusnya dibuka sih, Kak. Aku buka semua teman. Tapi sebentar, kita harus lihat prosesnya dulu ya. Oke. Saya jaga loh. Ini ada beberapa alat nih yang aku bawa. Yeah. Ini buat salah satunya ngebuka bagian rilis. Jangan! Enggak! Berani sama cewek. Mampus. Ini biasanya enak di bagian mata nih, bagian kepala. Dulu bagian ke mata, kepala tapi yang diserang ini. Oh enggak, nanti kan hair tension. Kita mau mana dulu keluhan yang sering dikeluhkan apa dulu nih, Lu fokus satu deh, satu mau apa? Satu dulu apa? Apakah mau migrain? Ya kalau misalkan sering migrain, itu nanti bakal lebih better di bagian sininya. Nih. Mbak Windy, Mbak, ini tuh sekolah, belajar, atau otodidak, atau? Ini sekolah, 3 tahun, kalau D3. Di mana itu? Itu saya dulu jenjang pendidikannya di RS Dustira Cimahi, Cimahi, Bandung? Iya. Terus? Terus, sekarang kuliah lagi, S1. Nih. Kerasa ya, ya? Cetak. Nah, ini bikin tidur. Fisioterapi juga harus tahu karakter seseorang. Kalau migrain gimana? Kalau migrain, ini harus dirapihin dulu ininya. Beneran, sakit tau. Kamu nggak tahu ya? Oke, saya harus samping biar kiri kanan. Awas, ini si Windy mau sebelah gua. Kayaknya memang Araf ini nggak kuat tahan sakit. Jadi sini, biar dapat juga nih. Nih, ya.
aku buka ya. Iya, padahal sebetulnya sebetulnya di briefingnya Arafi doang. Iya. Ternyata pas dicek Arafi itu adalah orang yang gak kuat tahan sakit. Aduh. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Aduh. Ya. Aduh. Aduh. Pi. Oh. Pi. Nah, kalau Pi. Kita bisa jadi perempuan, Pi. Aduh. Ini udah lumayan bagus nih. Kalau astagfirullahaladzim, kok aku gimana? Ini biasanya migran sebelah kiri, biasanya sampai sini nih. Iya bener. Tuh, kalau kanan enggak, mungkin tempat kerjanya ada di sebelah kiri. Suka nengoknya sebelah sini terus. Iya bener. Kalau aku mas enggak tahu nih, di sini pinggang parah banget aku. Mau lihat tayangan dong ini. Aku aja deh mbak, dia mah enggak usah. Ini, sebentar. Tunggu, diem dulu. Rampe, au! Colok aja mbak, colok, matanya colok. Sakit, itu apa ya? Ya sering migrain. Migrain juga ya? Kok kita sama-sama banyak masalah kayaknya, Fia? Iya. Nah. Aduh. Kayaknya lagi ke Al ya. Iya. Ayo kita tapi sebentar, sambil ini kita lihat dulu deh. Ini Windy Mayang itu siapa sih? Sambil di terapi kita lihat tayangan berikut ini. Tiduran dulu, Al. Tangan lo bisa gak sih? Tangan lo diam. Dia yang ngerjain aja. Tapi. Tau gitu bawa borgol ya. Emang sakit banget. Oh, sakit banget. Itu kenapa tuh kok ini? Jadi, tapi tadi ada Billy Saputra. Ada Abi. Ramzi. Yes. Aduh, itu lehernya juga gila kak. Aduh. Jadi sekali pertemuan itu berapa menit itu sebetulnya? 45 menit. Aduh, 45 menit. Aku banyak penyakit ya kawin dia. Iya biasa. Aduh. Jadi, sini, bagusnya tuh tadi sebulan berapa kali? Sebulan sekali boleh. Sebulan sekali juga cukup. Ini aja tight banget nih, ini namanya stretching nih. Ini posisinya dirilis, muscle-nya. Ini kalau mata minus gitu bisa di, itu nggak? Diperbaiki nggak? Kalau mata minus bisa, kalau kelakuan minus nggak bisa. Nah, kalau kelakuannya gara-gara matanya. Gampang nih tinggal disundul lah ya. Tapi beneran mata minus bisa diminimalisir. Ini buat diapain tadi mata dikit ini buat diapain? Biar relaksasi biasa kan. Ini tuh banyak lighting lampu. Terus banyak baca gitu-gitu bisa ya. Enak rasanya gimana, Vi? Enak. Ada perubahan enggak dari sebelum sesudah? Ini adalah orang yang sering orangnya enjoy tapi sering overthinking, makanya suka kayak gini. Tapi ini bedanya sama urut terus keretek-keretek gitu-gitu beda tapi kan? Beda. Bedanya? Kalau misalkan fisioterapi memang agak sedikit namanya ngurut ya, tapi namanya release muscle, memecah bagian-bagian yang memang harus dipecah. Oke. Kalau misalkan ngurut ataupun dan lain-lain, mungkin itu lebih ke tradisional. Ya sebenarnya Arafi ini tuh kan adalah salah satu public figure yang memang sampai saat ini tuh masih eksistensinya kuat ya. Jadi ya apa yang dikeluhkan sekarang satu banding. Udah panas ya. Iya, anget ya? Anget untuk merelaksasikan bagian otot-otot leher. Oke. Mbak Windy, kita lihat artis-artis lain yang dibikin menjerit-jerit sama Mbak Windy ya. Iya. Oke nih, ayo kita lihat nih artis-artis menjerit karena Windy Mayang. Ini merem. Terus Mbak. Enak gak itu, Mbak? Enak banget Mbak Windy. Enak ya? Kurang ajar lu ya. Atau sarko beda. Beda ya, beda. Tapi enak loh mbak. Mau tampur enggak? Langsung kayak nge-fly ngantuk gitu mbak. Udah mbak Winnie, udah dia kan udah. Orang. Ya undang-undang aja, orang ini kan bagus. Ya udah. Kalau gitu kita nih undang nih. Satu lagi nih, kalau Mbak Winnie itu membuat orang-orang yang bermasalah jadi lebih sehat lagi. Tapi kali ini akan ada tamu kita ini senior nih. Senior yang sempat sakit tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh katanya. Yuk kita undang ini dia, Kiki Fatmala. Mana? Mbak Kiki. Harus dibuka. Wow. Sempat
dikabarkan sakit, sekarang sudah sehat walafiat? Ya, sudah sehat. Alhamdulillah. Itu. Jadi yang paling penting itu adalah kesehatan. Jadi ingat, aduh, daripada mengobati, lebih baik kita mencegah. Betul, betul, ya? Betul, betul, ya, betul. Tapi apapun itu, kayak Kak Kiki kemarin kena ada masalah, ada penyakit. Tapi kan bisa diangkat karena semangatnya tuh Kak Kiki tuh luar biasa. Harus positive thinking. Iya. Harus positive thinking. Jadi total berapa lama sakitnya kemarin? Sakit itu aku mulai sakit bulan Oktober. November. November. 2000. Cancer. Cancer apa? Cancer. Cancer paru-paru. Cancer paru-paru. Iya. Ya Allah. Tadi empat loh aku. Innalillahi. Tapi iya benar. Udah pertama dengernya tuh udah gini. Aduh, maaf ya, manusiawi. Aku udah pikir, mati nih gue. Oktober 2021? Udah pasti, iya, bener. Ketawanya gimana awalnya? Ketawanya gini, aku tuh selalu jenderal. Dulu. Ya. Bawah ini juga duduk, bawah ini. Udah. Jadi? Tahun lalu ya, tahun lalu tuh bulan Oktober, November. Iya, iya. November. Ya, ya. Aku tuh... Oke, Kak. Apa? Tahan dulu, Kak. Ini bener kayaknya ceritanya bakalan seru. Yang lain juga biar stay dulu, ini karena iklannya nanggung semakin banyak. Ini nanggung pokoknya banget. Tenang, kita akan kembali lagi mendengar cerita dari Kak Kiki Fatmala. Okay. Yang kemarin nonton di FVP. For Your Pagi! Pagi.